Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya berada di Starbucks Kampar dekat dengan Ikan Safe. So hari ni saya nak mencuba Java Chip Frappuccino yang ni, yang agak viral dekat Facebook, okay. Yang ni saya add on dengan caramel drizzle, dark mocha dan juga hazelnut syrup. Dan saya tambah ni, saya nampak post ni lalu dekat Facebook tau. So korang boleh add on ni lah. Apa ni? Almond and cashews ni. Satu pack ni just bagi je dekat diorang. Nanti diorang akan masukkan half dekat dalam ni. And then half lagi dia bagi kat kita balik lah. So untuk harga korang boleh tengok dekat screen tu, okay. So jom, saya tak sabar. So ni saya order ni sekali, mac and cheese. Nampak tak? Sorry saya guna camera phone je. Tapi yang ni saya tak nak makan lah. Saya tak nak makan kat dalam video ni lah. Yang ni saya tak pergi dulu. Saya nak try air ni dulu. So jom, jom tengok saya minum. Serius best gila. First time saya pergi Starbucks Kampar ni. Seriously, dia punya staff dia very friendly. Especially yang nama Fifi. Fifi yang nama ni? Haa, Fifi memang friendly sangat. Sebab dia akan suggest kita the best asal air yang kita nak order. So jom tengok saya try ni Java Chip Frappuccino. Bismillahirrahmanirrahim. Lima bintang guys, lima bintang. Perfect. Seriously, perfect. Memang rasa dia bukan just nice tapi perfect. Serius. Sebab manis-manis dia memang dia dah betulkan. Dia dah betulkan, dia dah fixkan untuk kita tau. Sedap ni. So ni ada dark mocha tu lah tadi, ada caramel drizzle dan ada hazelnut syrup. Siapa yang sukakan coklat, wajib kena order air ni. Sedap. Lepas tu guys, tempat ni memang rasa macam best sangat tau. Saya suka view, saya suka lighting. Especially dekat sudut yang saya duduk ni, saya suka lighting dia. Lighting dia memang cantik gila. Lepas tu tempat dia memang rasa macam selesa sangat. Saya suka lah. Saya suka especially the staff. Staff dia memang the best. Sebab kita first time kan datang kat sini, walaupun ni dekat dengan area rumah kakak ipar saya. Tapi first time lah saya singgah kat sini dengan kawan saya. So rasa best lah. Apa ni? Oh. Okay now, saya nak try ke kacang ni dengan air ni. Allah, cik buka ni. Sekejap ya. Kang ada yang terburai. Kang ada yang terburai sekarang. Saya nak try. Saya lupa bawa sudu daripada rumah hari ini. Tapi manakan kita order mac and cheese, so kita dapat sudu lah. Saya akan cuba all the nuts ni dengan whipped cream ni. Ui, sedap ni. Now I know kenapa benda ni sedap. Sebab saya ada orang yang memang sukakan kacang. Sedap. So ni ada. Untuk harga korang tengok, harga ni RM8 a pack. So half ni kita boleh makan lah. Tapi kalau kata air ni dah habis separuh, kacang pun dah habis, boleh lah tambah lagi. Kalau tak cukup, beli lagi. Susah apa? Sebab dia tengah ada, macam ada apa, offer with bag lah. Korang tengok tak? Bag ni amat RM18 kan. Dia ada nut, dia ada ni. Ni boleh pilih lah, pokok ni boleh pilih. Lepas tu ada air. Tapi air tu dah jadi pemegang saya punya phone, so tak boleh nak tunjuk air tu. Sorry. Saya tak bawa. Saya collagen. Saya tak bawa tripod hari ni sebab tak plan pun nak buat video sebenarnya. Lepas tu inilah RM18. Ha, so kita ambil lah. Kan.
sebab dia punya staff dia pandai memujuk. Dia tak nak sebenarnya. Tapi sebabkan staff dia manis sangat. Gila, sekarang kena datang sini. Time highly recommended sangat. Starbucks Kampar. Dekat Bandar Baru, dekat sebelah ekosif. Memang serius. Sebab saya first time datang sini. Bukan macam pun macam you kak, you sis nak minum apa? Macam wow, dia saja cuba ni, nak cuba ni, nak cuba ni. Macam wow. Baik lah, sebab saya ni bukannya pandai sangat nak order air. Kita tahu air apa yang sedap kan. So yang ni saya tengok dekat dalam Facebook. That's why saya nak try. Memang sedap. Rasa dia tak terlalu manis sebab staff ni dah adjust dah kemanisan dia. Sebab dia tak suka manis-manis. So kiranya kalau korang nak order, korang boleh minta dia kurangkan sedikit lah kemanisannya. Kira sedap weh. Rasa saya dengan kawan saya, kita orang berdua je hari ni, dah lama tak jumpa. Untuk harga korang boleh tengok tadi saya tunjuk dekat screen, the receipt. Serius, memang sedap. Saya sangat-sangat recommend, okay? Memang je lah. Hari ni agak famous juga. Yang ni saya ikut je staff suggest kan. Kalau tambah ni, tambah ni lebih sedap, lebih sedap. So yes, memang sedap. So kacang ni boleh tambah lagi. Kalau dah habis kan, tambah lagi kat dalam ni. Kalau saya tak minat makan kacang, saya suka makan kacang. Tu gaul-gaul-gaul kan. Ha gitu. Tu, korang jangan lupa try Java chip cappuccino with nuts. Memang sedap. Yummy. So korang jangan lupa datang dekat Starbucks Kampar dekat Inclusive. Okay, ini kita jumpa dengan nak pergi apa? CCTV. Okay, so ini adalah Starbucks yang memang very helpful. Seriously, saya memang recommended sangat korang datang kat sini. Korang tengok kawasan dalam Starbucks dekat Kampar ni. Untuk korang memang rasa cozy juga tempat ni. Memang rasa cozy. Okay, saya lakukan cerita dekat sini. Boleh datang kat sini, okay? Dekat lepak kat sini memang best gila. Saya akan datang lagi dekat sini. Tengoklah, wow, best gila kan?